diriwayatkan daripada Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu berpegang teguh dengan la ilaha illallah dan istighfar, banyakkanlah membaca kedua-dua kalimah ini. Sesungguhnya iblis berkata, aku membinasakan manusia dengan dosa dan manusia membinasakan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Setelah aku melihat keadaan mereka sedemikian, maka aku membinasakan mereka dengan amal perbuatan yang mengikut hawa nafsu, yakni bid'ah, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka diberi petunjuk. Hadis riwayat Abu Ya'la. Keterangan maksud la ilaha illallah dan istighfar membinasakan syaitan ialah bahawa tujuan utama syaitan ialah untuk menyuntik racunnya ke dalam hati manusia, sebagaimana yang telah disebut dalam hadis ke-14 bahagian kedua dalam bab yang pertama. Suntikan racun ini hanya akan berkesan apabila hati lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika hati mengingati Allah Subhanahu wa taala, syaitan akan terpaksa berpaling daripada hati itu dalam keadaan hina. Zikrullah adalah merupakan pembersih hati. Diriwayatkan dalam kitab Mishkah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sesuatu ada pembersihnya dan pembersih bagi hati ialah zikrullah. Begitu juga istighfar. Banyak hadis yang menyatakan bahawa istighfar dapat menghapuskan karat dan kotoran daripada hati. Hazrat Abu Ali Daqaq berkata, apabila seseorang hamba mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dengan serta-merta hatinya akan bersih seperti cermin yang disapu dengan kain yang basah. Kemudian apabila disebut innallah, maka zahirlah nur daripada hati yang bersih itu. Dengan itu jelas bahawa seluruh usaha syaitan menjadi sia-sia dan penat lelahnya tidak berhasil. Maksud daripada membinasakan dengan amal perbuatan yang mengikut hawa nafsu ialah perkara yang tidak benar mulai dipandang benar. Apabila sahaja yang datang dalam hatinya itu dijadikan amalan agama dan pegangannya, celaan terhadap perkara ini terdapat dalam banyak ayat Al-Quran. Dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah SWT berfirman yang bermaksud, dengan demikian bagaimana fikiranmu wahai Muhammad terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan yang dipatuhinya, dan dia pula disesatkan oleh Allah SWT berdasarkan ilmunya bahawa dia tetap kufur yang diingkar, dan dimeterai pula atas pendengarannya dan hatinya, serta diadakan lapisan penutup atas penglihatannya. Maka siapakah lagi yang dapat memberi hidayah, petunjuk kepada kepadanya sesudah Allah SWT menjadikan dia berkeadaan demikian? Oleh itu, mengapa kamu wahai orang-orang yang ingkar tidak ingat dan insaf? Surah Al-Jasyiah ayat 23. Jadi insyaAllah,